Halo, selamat malam teman-teman dimanapun teman-teman berada. Selamat datang di Excelloka Live by Excellence Asia, sebuah acara bincang-bincang yang dilakukan setiap hari Rabu malam jam 7 di YouTube channel Excellence Asia, yang selalu menghadirkan para entrepreneur di bidangnya yang mau sharing kepada kita tentang bagaimana sih tips dan trik untuk memulai dan mengembangkan bisnis. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali bergabung, selamat datang, selamat bergabung di Excelloka Live. Jangan lupa untuk klik subscribe dan hit notification bell supaya teman-teman tidak ketinggalan live streaming seperti ini ataupun ada banyak sekali video belajar yang teman-teman bisa lihat di YouTube channel Excellence Asia yang semuanya bertujuan untuk membantu teman-teman untuk bisa mengembangkan bisnisnya. Dan malam hari ini kita beruntung sekali karena kita kedatangan teman saya nih dari jauh nih, dari Medan gitu ya. David Wijaya nih, owner dari DWSkellington. Hai David, apa kabar? Halo, halo Pak Victor, baik kabar. Horas. Pak Victor gitu, gimana? Biasa kalau Horas Medan, ya? Horas ya, harus begitu ya David ya. Horas Medan. Horas Medan. Gimana nih kabar Medan nih David? Baik, tapi ya ada sepi-sepinya juga sejak PSBB ini ya. Jadi total udah berapa lama tuh di rumah ya berarti ya? Udah nggak terhitung lah, udah terbiasa. Tapi jualan online kan memang kebanyakan di rumah. Jadi sebenarnya dari dulu juga di rumah ya? Iya, udah di rumah, udah biasa lah kita. Banyak kalau misalkan saya ngobrol sama para entrepreneur, kalau misalkan saya tanya apa kabar, dia bilang katanya baik tapi bosen katanya. Pak Victor gimana kabar? Baik, sama tapi bosen. Bosen ya? Untung ada live streaming ya, jadi bisa ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Nah, tanpa harus pakai masker ya. Tanpa harus pakai masker, bener. Biasanya kalau ngobrol dengan orang lain ketemu, mau nggak mau harus pakai masker gitu ya. Yes. Nah, buat teman-teman, hari ini kita akan bicara tentang bisnis doodle. Jadi David Wijaya ini selain adalah merupakan entrepreneur, dia adalah seorang artis gitu ya. Artis doodle gitu ya, apa itu doodle dan gimana sih perkembangan bisnisnya, nanti David akan banyak cerita tentang itu. Buat teman-teman, jangan lupa bahwa setiap kali Excelloka Live kita selalu menghadirkan giveaway, gitu, memberikan hadiah gitu ya kepada teman-teman. Hari ini kita punya dua paket persembahan dari Excelloka Live dan DWSkellington gitu ya, yang akan diberikan kepada pertanyaan terbaik gitu ya, penanya terbaik. Jadi teman-teman ketikan saja pertanyaannya di live chat yang ada di YouTube channel kita, ketikan pertanyaan, nanti akan dijawab oleh David. Jadi pertanyaannya harus ke David ya, nggak boleh ke saya nanyanya. Kemudian nanti juga David akan melontarkan pertanyaan kepada teman-teman dan teman-teman diminta untuk menjawab, dan penjawab terbaik nanti juga akan mendapatkan satu paket hadiah dari persembahan Excelloka Live dan DWSkellington. Oke, tanpa menunggu lama-lama lagi, sebelum kita mendengarkan cerita dari David, kita akan coba lihat dulu profil dari David yang ada selipan iklannya sedikit gitu ya di situ ya. Kita boleh lihat dulu sekarang ya berarti ya David ya. Boleh, silakan. Ya, silakan teman-teman melihat profil dari David Wijaya dan DWSkellington berikut ini. Gambar sebagai hobi dan sumber penghasilan itu dua hal yang beda. Waktu kecil mungkin kita dipuji, wah gambarnya bagus ya. Tapi umur segini dan punya teman-teman yang kerja kantoran, mau jadi apa dengan hobi gambar? Bahkan orang terdekat dan orang tua pun enggak mendukung. Saya tahu bisnis ini sering dipandang sebelah mata. Jadi saya harus bisa buktikan kalau saya bisa hidup lewat karya. Memang enggak mudah untuk mulai. Masih banyak yang harus dipelajari seiring jalan. Apalagi semuanya, mulai dari eksekusi karya sampai ke marketingnya itu, saya harus jalankan sendiri. Tetapi, saya selalu berusaha untuk jadi lebih baik. Saya mulai aja dulu dengan peralatan seadanya dan modal niat. Nggak semuanya berjalan dengan mulus, bahkan saya sempat patah semangat. Satu hal yang bikin saya bertahan adalah komentar positif dari para pembeli. Saya senang bisa ikut berkontribusi dalam momen bahagia mereka. Jika ada orang yang senang dengan apa yang kita kerjakan dengan sepenuh hati ini, buat saya itu lebih dari cukup. Oke, Tema hari ini adalah bisnis doodle art antara nekat dan terlanjur gitu ya. Kita dengarkan dulu mungkin cerita dari David Wijaya berikut ini. Silakan David. Ya, terima kasih sebelumnya Pak Victor dan teman-teman yang ada di tim Excellence Asia dan Excelloka. Terima kasih atas kesempatannya udah bisa berbagi pengalaman kepada teman-teman. Terima kasih juga kepada teman-teman yang udah ikut serta dalam YouTube Live ini. Semoga pada malam hari ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman. Nah, jadi bisnis doodle art ini yang akan saya jelaskan yaitu antara nekat dan telanjur. Jadi mungkin sebelum kita bahas lebih jauh, teman-teman di sini yang mungkin punya bisnis yang berhubungan dengan seni, dengan art, mungkin boleh komen ya, kira-kira bisnisnya itu tentang apa, brandnya namanya apa. Tapi kalau teman-teman yang bisnisnya bukan di dunia doodle atau bukan di dunia art, boleh juga komen, biar saya juga tahu ya teman-teman itu bisnisnya di bidang apa aja. Nah, bisnis doodle art antara nekat dan telanjur. Oke, next. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya David Wijaya. Saya kelahiran tahun 91, jurusan Teknik Informatika di STMIK Mikroskil tahun 2013. Instagram saya @davidwijaya91. Nah, berbicara soal nekat, itu berhubungan dengan latar pendidikan saya. Karena bisnis yang saya jalani saat ini, itu tidak ada hubungannya dengan pendidikan yang saya ambil. Nah, kenapa sih bisa dibilang nekat? Karena saya lulus dengan IP cum laude 3,98. Ketika tamat, saya nggak harus lamar kerja karena udah banyak ditawarin pekerjaan dari perusahaan. Kemudian saya juga ditawari S2 beasiswa. Namun nekatnya itu ya saya nggak mengambil kesempatan itu semua. Saya malah mencoba peruntungan di bisnis doodle ini. Nah, kalau mau dibilang apakah saya punya bakat menggambar, ya enggak juga, karena saya juga enggak pernah menjuarai perlombaan gambar gitu. Saya cuma senang aja punya hobi gambar. Kemudian selain itu, saya dulu juga aktif di organisasi, jadi saya sering mengeksplor diri saya itu selain di bidang gambar, juga di bidang handmade, kemudian public speaking, lalu ada desain, ada video editing. Nah, jadi banyak hal-hal baru yang saya sering eksplorasi. Nah, dari sana saya coba nih memilih dua bidang, yaitu bidang doodle, yaitu seni gambar coretan, dan bidang handmade. Nah, dua bidang itu saya gabungkan dan memunculkan produk pertama kita, yaitu kartu ucapan pop-up Dimensi. Nah, itu produk pertama yang kita jual di brand DWSkellington. Next. Nah, brand yang kita ciptakan ini yaitu DWSkellington. Itu sesimpel dari singkatan nama saya itu David Wijaya, DW. Skellington itu dari karakter Disney yang dulu saya suka, yaitu Jack O. Skellington. Nah, dulu nggak pernah belajar gimana buat branding yang bagus, yang penting ya udah secara alami aja saya senang dengan karakter itu. Saya ambil nama terakhirnya Skellington digabungkan dengan inisial nama saya, udah jadi aja gitu DWSkellington. Nah, DWSkellington ini lebih ke doodle artpreneur. Jadi saya lebih memotivasi diri saya itu bukan sebagai artis, karena seperti yang tadi saya ceritakan, saya nggak gitu berbakat gambar sebenarnya. Karena nggak pernah menjuarai perlombaan gambar kan. Saya lebih senangnya disebut doodle artpreneur. Karena saya gimana menggabungkan seni doodle art ini menjadi sebuah wirausaha gitu. Karena saya sering melihat doodle art itu kebanyakan hanya berakhir di hanya sebuah kertas yang belum tentu menghasilkan. Nah, gimana saya mutar otak hasil gambar coretan ini bisa menghasilkan uang gitu. Karena kenapa? Ya dari nekat yang udah saya korbankan, dari kesempatan yang saya korbankan itu, saya harus bisa berpikir ini harus menghasilkan nih gitu. Karena kalau enggak ya sia-sia kan pengorbanan yang sudah saya ambil di awal itu. Nah, di tahun 2016 itu saya mulai serius, lebih fokus ya ke bidang doodle art ini. Maka dari itu di Tokopedia di tahun 2016 saya mulai jualan di sana. Nah, produk pertama kita itu kartu ucapan, dan ketika ada yang beli di luar dari kota Medan, itu semangatnya mulai muncul lagi. Nah, karena awalnya kan kita pasti jualan, belum ada yang laku dan sebagainya. Tapi ketika melihat ada pasar di luar kota Medan yang membeli produk kita, itu saya lebih serius lagi menjalankan bisnis ini. Nah, sampai sekarang kita udah gold badge 1 dengan reputasi 4,9 dari 1.700 ulasan. Next. Nah, di sini kita pernah diliput oleh beberapa media, itu salah satunya Line Today, ada TVRI, ada Indojon, ada Tokopedia juga, ada Maker Fest. Di sini ketemu Pak Victor, yang membimbing kita di final di Jakarta. Ada juga beberapa media seperti Kompas, White Journal, dan yang terbaru ini ada masuk detik.com juga. Next. Nah, di sini kita juga ada brand collaboration, jadi kita bekerja sama dengan beberapa brand. Salah satunya itu ada brandnya Solo, kita buat eksklusif sandal Solo itu dengan desain doodle. Kemudian ada dengan Tokopedia, merchandise seperti angpau. Kemudian ada juga kita kolaborasi dengan STMIK Mikroskil, kita gambar dinding di beberapa kantor, dan juga beberapa brand lainnya. Next. Nah, ini salah satu brand kolaborasi, ini ada Soka, kaos kaki halal pertama di dunia, itu ada kaos kakinya. Kemudian ada helm ruby dari brand Black Riot. Ada juga brand lokal, ada Fiori Flowers yang jualan bunga kertas, itu kita kolaborasi dengan desain pop-up kertas dari Doodle. Next. Nah, selain brand kolaborasi, kita juga berkolaborasi dengan lokal artisan. Ini ide baru, konsep baru yang kita terapkan selama pandemi, karena awalnya kita ada jualan masker. Awalnya masih masker polosan, tapi setelah melihat respon yang cukup positif, kita buat masker desain doodle. Nah, melihat responnya semakin positif lagi, saya coba mengajak beberapa teman yang saya kenal dulu untuk berkolaborasi desain di masker yang kita buat. Ada yang desainnya kita kolaborasi, ada yang eksklusif memang desainnya dari artisan itu. Nah, tujuannya apa? Saya hanya pengen menyemangati aja sih ke teman-teman, bahwasanya yuk kita collab bareng, kita berkarya bareng gitu. Kalau ada yang beli, kita sharing, bagi hasil, kita saling semangati. Kalau nggak ada beli, atau penjualan nggak gitu banyak, ya setidaknya kita pernah berkarya lah gitu di masa pandemi saat ini. Nah, di produk terbaru selain masker itu sekarang kita ada ciptakan produk card box. Jadi yang paling sudut kanan atas itu produk kotak hadiah yang dilipat bisa jadi kartu dan ketika dibuka bisa jadi kotak. Nah, itu kita juga kolaborasi dengan lokal artisan. Salah satunya ada namanya Emily, itu dengan desain watercolor-nya kita kolaborasikan jadi pop-up card box. Next. Nah, selain produk masker, inilah beberapa produk kita. Yang paling sudut kanan bawah itu kartu ucapan pop-up, itu produk pertama. Jadi kartu yang ketika dibuka itu ada dimensinya. Nah, dari sana kita terus berinovasi produk baru, mulai dari boneka bantal, ada kotak hadiah cardbox yang tadi bisa dilipat dan dibuka jadi kotak, itu dengan harga yang lebih terjangkau. Kemudian ada boneka bantal persegi, ada explosion box, juga ada bingkai pop-up frame yang salah satu produk bestseller kita, dan juga masker, itu yang terbaru di saat pandemi ini. Next. Nah, kalau berbicara soal nekat, yang ada beberapa poin penting, itu pertama alasan terkuat kita memulai. Nah, kita boleh nekat, tapi harus punya plan B dan plan C sih. Nah, kalau di saat saya itu pemikirannya kenapa, pasti orang bertanya kan, Fit, kenapa kamu berani sih? Padahal kamu udah ada pilihan yang jelas, tinggal kerja aja, nggak usah lamar, orang-orang lain susah mau pengen lamar belum tentu dapat kerja, kamu nggak usah lamar, udah tinggal kerja gitu. Kenapa sih kamu pengen ambil option lain yang belum tentu memastikan gitu kan. Nah, pemikiran saya waktu itu kalau misalnya bisnis doodle ini nggak jalan, saya kan bisa balik lagi kerja. Pemikiran saya itu sesimpel itu. Berarti kan itu plan B saya. Seandainya kalau bisnis ini nggak jalan, ya udah saya balik kerja lagi. Kalau balik kerja nggak dapat, ya saya bisa lanjut S2 lagi gitu. Jadi memang saya udah punya plan B, plan C. Jadi kalau teman-teman punya modal nekat, tapi harus ada plannya juga gitu. Seandainya kalau plan ini nggak berjalan, apa sih plan selanjutnya gitu. Nah, alasan terkuat memulai, kalau bagi saya pribadi, saya pengen membuktikan bahwa gambar-gambar, coretan-coretan doodle seperti ini bisa menghasilkan. Karena saya banyak melihat mereka hanya sekedar hobi aja, lalu nggak diseriusin, jadinya ya nggak menghasilkan gitu. Jadi sayang sekali kalau tidak dimaksimalkan. Makanya kenapa dari sana saya gerem nih, kalau doodle ini hanya sebatas di kertas saja, saya sangat gerem sekali gitu. Kayak, emangnya desain ini hanya sebatas di kertas, emangnya nggak bisa di media yang lain. Nah, kenapa sampai sekarang kita senang banget kalau pengen berkolaborasi, pengen eksplorasi hal baru, kita terus inovasi media-media yang baru gitu. Nah, next itu tentang passion dan realita. Jadi kalau berbicara tentang passion, kalau saya pribadi, apakah Fit lu punya passion gambar ya? Kalau mau dibilang passion, enggak juga, karena saya cuma hobi gambar, seneng aja gitu. Tapi kita juga harus lihat realita, di mana saya nggak bisa hanya kerjain hal yang saya senangi, tapi saya harus bisa menghasilkan. Karena kenapa? Keluarga pasti ribut dong kalau seandainya kamu nggak bisa menghasilkan. Karena orang tua kan juga tahu kan, Fit, kamu udah nggak kerja, udah nggak kuliah S2, udah tinggalin ini itu, tapi kamu kok nggak menghasilkan sih? Kamu kok masih minta-minta uang? Itu kan pasti membuat kita menjauhi realita kan gitu. Kalau kita bisa menghasilkan, setidaknya kita bisa lebih aman lah ceritanya. Kalau di keluarga itu bisa, kita bisa dukung gitu. Lalu komunikasi itu cukup penting karena di awal kita membangun juga tantangannya itu lebih ke internal sih, gimana kita meyakinkan orang tua kita, karena kan tiap hari selalu kelihatan kan di rumah, kerjain handmade, kerjain gambar, tapi nggak tahu bisa menghasilkan atau enggak, orang tua kan pasti khawatir. Ini anak saya ini ngambil keputusannya salah atau enggak gitu untuk masa depannya. Dan yang terakhir gengsi. Nah, kalau kita nyadar, udah baru bangun bisnis kan pasti pendapatannya itu nggak bisa langsung kita pakai. Pasti harus dibalikkan lagi ke modal bisnis kan untuk perkembangan di bulan-bulan selanjutnya. Jadi kalau kita pas nongkrong dulunya, teman ngajak nongkrong di kafe, ya udah kita mungkin makan dulu di rumah atau kita mungkin beli nasi bungkus dulu yang lebih murah, nanti nongkrong tinggal pesan minum, nanti kalau ada makan cemilan kita comot-comot punya teman gitu. Jadi nggak boleh gengsi ya, walaupun memang kelihatannya, oh Fit, kamu udah sekarang udah jadi bos ya gitu, tapi keuangan kan cuma kita yang tahu gitu. Jadi harus pintar-pintar, jaga gengsi kita, jaga dompet kita, supaya bisnis ini bisa bertahan lama gitu. Next. Dan terakhir, telanjur. Nah, kalau ngomong salah telanjur, kalau saya udah mulai jalani sampai pertengahan jalan, ya mau nggak mau kita udah harus lanjut terus gitu. Apakah ada satu titik kita nggak menghasilkan? Pasti iya. Apalagi kalau sekarang kita punya 3 karyawan, itu pasti ada beban tersendiri kan. Setiap bulan kita harus gaji mereka gitu. Nah, dari sana justru jadi motivasi gimana supaya kita bisa terus konsisten gitu. Karena kita nggak hanya tanggung jawab terhadap diri kita sendiri aja, tapi udah ada 3 karyawan nih yang bergantung hidupnya kepada kita gitu. Jadi kalau udah telanjur ya udah kita maju terus. Tapi caranya gimana? Ya seperti pandemi saat ini kan pasti banyak nih kesulitan yang dialami oleh para entrepreneur. Nah, caranya ya pertama itu kita harus eksplorasi bidang baru. Nah, sebelum pandemi pun sebenarnya saya selalu punya mindset, kayaknya produk sekarang kurang nih gitu. Saya selalu merasa kurang gitu. Kayaknya nggak cukup nih kalau hanya kartu ucapan gitu. Apalagi ya gitu, sering lihat YouTube, sering lihat Pinterest, iya ada produk ini nih unik ya, gimana nih kolaborasikan doodle di bidang ini gitu. Kita selalu penasaran gitu, gimana supaya bisa ciptakan produk baru lagi. Nanti seandainya kalau ada kompetitor buat produk yang sama, setidaknya kita punya produk baru lagi yang keluar. Jadi setidaknya kita nggak takut gitu. Kita punya setidaknya cadangan lah untuk menghadapi kompetitor yang mungkin kedepannya bakal sama jualannya dengan kita. Dan yang terakhir tuh tetap semangat. Jadi kenapa ini sesimpel tetap semangat ini? Karena saya pernah alamin di mana ketika bisnis lagi lesu pasti kita down. Nah ketika down, strategi langsung itu akan mempengaruhi pendapatan bisnis kita. Kayak kamu posting di sosial media juga jadi males, kemudian mau buat produk baru juga jadi jenuh karena kamu nggak semangat. Jadinya otomatis kamu balas chat orang juga nggak gitu welcome. Jadi pengaruh ke mood kita bekerja sih. Nah, tapi kalau kita punya semangat itu ketika sesimpel orang chat ataupun lagi free, lagi nggak ada ngapain-ngapain, kita jadi semangat pengen, apalagi nih ya, kita mau kerjain apa ya gitu ya. Oh, saya semangat nih mau pengen sharing di sosial media. Kemudian bakal ada ide-ide baru yang muncul gitu. Kalau kita punya semangat di dalam diri kita itu akan berpengaruh banget sih. Kalau nggak ada itu, ide baru apapun itu nggak bakal masuk gitu. Nah, jadi itu aja sih kalau pembahasan soal nekat dan telanjur. Jadi bagi teman-teman yang mungkin baru mulai atau mungkin di pertengahan jalan udah telanjur jalan ini, ya kita harus tetap semangat sih dan tetap konsisten jalani bisnis ini. Mungkin sekian itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih David. Wow, saya catat lumayan banyak nih David. Jadi memang benar, jadi David ini kita pertama kali ketemu waktu itu di Maker Fest ya, 2018 ya. Jadi David ini ketika di Maker Fest yang bikin saya ingat adalah dia kalau lagi diem gitu ya, tangannya nggak bisa diem gitu ya, gambar-gambar gitu ya di kertas seperti itu. Nah, buat teman-teman saya ingatkan lagi, silakan bertanya di live chat. Jadi nanti pertanyaannya akan saya bacakan, kemudian akan dijawab oleh David, dan pertanyaan terbaik akan mendapatkan 1 buah paket dari Excelloka Live dan DWSkellington. Sebelum kita menuju ke pertanyaan ya, saya lihat udah ada beberapa yang bertanya di situ. David tadi sempat cerita gitu ya bahwa IPK-nya 3,98. Wow. Saya catat wow di sini ya gitu ya. Kok bisa gitu, maksudnya berani banget gitu ya, karena banyak kan rata-rata nih teman-teman ketika mau memulai bisnis itu apalagi tidak punya latar belakang bisnis sebelumnya, apalagi mungkin orang tua tidak ada berada dalam lingkungan bisnis, itu lebih biasanya mereka lebih memilih sesuatu yang pasti gitu ya, yang tadi David sempat bilang. Nah kalau David sendiri kalau boleh tahu nih kira-kira apa sih yang menyebabkan David kemudian berani memulai sesuatu yang nggak pasti. Kalau dari saya pribadi, saya senang eksplorasi hal baru sih. Jadi kayak aku penasaran aja gitu. Kalau aku coba jalani hobi doodle ini, hobi handmade ini, kira-kira bisa menghasilkan nggak ya gitu. Kalau nggak bisa ya saya bisa mundur dan milih jalur kerja gitu, ataupun coba hal-hal yang lain, ataupun lanjut kuliah S2. Sejauh memang dari orang tua juga awalnya nggak ngomong apa-apa gitu. Jadi kayak mereka mau dukung juga enggak, mau nolak juga enggak, karena mereka penasaran gitu. Tapi mereka juga kadang pengennya kita fokusnya di pendidikan, karena mereka kan udah lihat hasilnya gitu. Nah, jadi ya penasaran itu aja sih, kira-kira kalau saya jalani ini bisa jalan enggak gitu. Nah, terakhir udah nekat seperti itu, udah pertengahan jalan, ya udah ada telanjur, ya udah lanjut aja gitu. Nah, ketika waktu pertama kali David memulai nih, yang pertama kali dilakukan seperti apa sih? Karena biasanya rata-rata nih ya, kalau saya dengar cerita dari teman-teman misalkan yang hobi gambar misalkan, terus kemudian dia mulai gambar-gambar, mulai tawarin ke teman gitu ya, mau nggak saya gambarin gitu ya, kemudian mulai jual. Nah, kalau cerita David sendiri di awal kayak gimana David? Mulai bisa dari awal uang itu saya belum memutuskan bidang saya itu di doodle. Jadi intinya saya bisa gambar, saya punya kesukaan handmade gitu. Jadi kalau soal gambar itu dulu sampai merambah ke desain. Jadi kayak orang mau desain logo, saya juga terima. Mau desain brosur, saya juga terima. Jadi awalnya memang semua ada project itu saya terima. Saya nggak bilang, saya doodle ya, saya khusus doodle, kalau kamu bukan doodle saya nggak terima. Itu nggak seperti itu. Karena dulu saya belum memutuskan bahwa saya itu jalurnya di doodle. Jadi sampai logo desain, brosur, edit video, itu semuanya saya terima gitu. Karena kan saya nggak ada pendapatan tetap nih. Yeah. Jadi mau nggak mau ada peluang apa ya udah saya ambil. Kemudian kemarin punya teman awalnya dia punya kafe kecil. Fit, kamu bisa gambar ya? Iya. Gambar dong, gambar di dinding. Kita kan nggak pernah nih. Tapi mau nggak mau karena udah telanjur dan nekat mau di bidang ini, ya udah kita coba. Bisa nggak gambar? Oh bisa. Berapa Fit? Cincai lah berapa. Yang penting kalau kakak suka nanti bayar aja berapa cincai gitu. Nah dari sana kita buat portfolio, dari sana teman-teman ada yang mulai sharing, kita juga di sosial media kasih tahu ke teman, kita lagi ada project ini nih gitu. Orang-orang kan mindsetnya udah mulai terbentuk nih, oh David rupanya hobinya gambar, bisa desain. Nah dari sana project study langsung bisa masuk, ya lalu kita mulai nih pilih-pilih gitu, kalau ada project yang gambarnya realis, itu kita tolak, karena kan kita udah nggak terbiasa nih. Kita pernah projectnya mungkin nggak bagus, hasilnya kayaknya nggak nyaman nih gambar style realis, ya udah kita coba style yang lain gitu. Nah terakhir kita fokus di doodle gitu. Jadi perlu udah banyak proses itu sih melalui itu. Jadi di awal nggak ada masalah ya kalau misalkan teman-teman mungkin yang mendengarkan Excelloka Live pada malam hari ini mulainya semuanya diambil gitu ya? Ya semuanya diambil dulu. Nah, karena saya kan nggak ada basic pendidikan di dunia seni kan, ya. Jadi saya juga harus belajar dari pengalaman itu. Nah, momen apa yang kemudian membuat David kemudian memutuskan bahwa doodle lah ini yang saya bakal jalanin? Nah, karena pernah beberapa project disuruh gambar yang asli, kayak gambar harimau gitu, atau gambar pemandangan yang harus sama persis dengan request-nya customer, itu saya garuk-garuk kepala, otaknya panas banget gitu. Memang bilang bisa-bisa gitu ya, tapi di pertengahan proses pembuatannya itu saya otaknya ini panas banget gitu, kayak nggak dapet feel-nya, karena susah deh gitu intinya. Jadi terakhir gue ambil doodle itu cara yang paling gampang, karena kalau disuruh gambar harimau versinya doodle itu bebas. Nggak ada ketentuan matanya harus gini, kumisnya harus 3 biji gitu. Jadi dia stylenya lebih bebas gitu. Nah itu yang nyaman dengan saya. Oke, jadi itu yang menyebabkan kemudian memilih jalur doodle ya? Nah, ya, karena itu doodle kan yang paling simple, coretan kan. Nah terus mulai bisa memperkenalkan itu berarti dari tadi ya teman-teman dulu yang... mempopulerkan istilahnya gitu ya, mereka sharing di sosial media. Sosial media gitu. Nah kemudian memutuskan untuk masuk ke e-commerce itu setelah berapa lama tuh David? Dari tamat kuliah itu ada range-nya 3 tahun dari 2013. Nah, mungkin sebelum di marketplace itu kan dulu masih ada BB, pin BB kan, ada broadcast, ada jualan di Facebook dan sebagainya yang masih sosial media yang zaman dulu lah gitu. Nah, ketika ada marketplace, penasaran nih kok sering dengar orang jualan di sana ya, ya udah coba aja gitu. Nah, ketika ada orang yang beli, malah ongkos kirimnya itu kadang bisa lebih mahal dari kartu ucapan yang dia beli waktu itu. Itu jadi kayak, ih ternyata ada ya yang mau beli ya kartu ucapan yang misalnya 25.000, ongkos kirimnya 30.000, kartunya jadi 55.000, orangnya mau beli gitu. Berarti kan ada peluang di sana. Nah, banyak dia kalau saya pernah kenal satu, apa namanya, ada beberapa lah ya entrepreneur yang tadi kan sebenarnya David sempat katakan bahwa David tidak mau disebut seorang artis gitu ya, tapi mau disebut seorang artpreneur gitu ya. Karena saya pernah kenal beberapa artis gitu ya, ya pelukis, kemudian pemahat gitu ya, pematung misalkan. Itu kan rata-rata buat mereka yang berjiwa seni seperti itu kayaknya punya idealisme tertentu ya. Sedangkan... Yeah. Menjadi seorang entrepreneur itu kan tidak bisa punya idealisme sendiri gitu ya, karena anyway barangnya kan dibeli sama orang lain gitu kan istilahnya. Nah itu gimana bisa menyeimbangkan itu ya David ya, karena biasanya nih rata-rata kalau pelukis aja nih misalkan ya, melukis sesuatu terus orang bilang nih lukisannya jelek, oh terserah lah, ini pokoknya kan lukisan saya gitu kan istilahnya ya. Yeah. Kayak tadi misalkan harimau gitu ya, terserah mau kumisnya berapa, itu kan harimaunya saya bikin sendiri gitu ya. Nah, gimana cara menyeimbangkan itu, David? Nah, kalau pas awal memang sulit ya kita menyeimbangkan itu ya, karena pasti ada ego tersendiri gitu. Gua jago doodle nih, kamu harus ngikut style saya gitu. Kalau mau direvisi ya nggak bisa, ini kan memang desain style saya gitu. Karena kan kadang kita sering lihat artis-artis yang udah terkenal, kok brand itu mau ngikuti style dia ya gitu ya. Kayak artis itu leluasa banget gitu berkarya. Nah kita kan pengennya seperti itu. Tapi dari proses itu kan kita nggak bisa langsung. Kita harus setengah-setengah nih, harus ada diskusi, harus ada saling meyakinkan. Kira-kira kita juga harus, di prosesnya itu juga harus mengedukasi klien kita gitu. Bahwasanya Pak, Bu, itu kalau doodle ini seperti ini. Jadi kita kasih lihat contohnya juga. Oh, doodle-nya nggak harus balance desainnya. Dia punya karakternya seperti ini, bisa rame. Kemudian dia ada ukiran-ukiran ini. Jadi kita harus meyakinkan dan mengedukasi customer juga bahwasanya oh seperti ini ya doodle ya gitu. Jadi karena kan mereka nggak pinter nih, nggak tahu soal seni. Jadi mereka gambarnya pokoknya kalau gambar harimau harus sama persis gitu. Nggak boleh kumisnya 6 biji gitu, yang penting harus 3-3 kiri kanan, nggak boleh lebih. Nah dari sana kita meyakinkan, nih ada doodle harimau yang terkenal, ada seperti ini, bisa kok matanya mau ada 3-4 juga bisa gitu. Jadi gimana kita meyakinkan orang. Nah dari sana baru pelan-pelan kita ada nih beberapa project yang harus ngikut gitu. Nah ini doodle style kita ya, kalau enggak ya kita nggak bisa gitu. Nah jadi pelan-pelan kita saling tawar-menawar gitu. Jadi gambarnya Thanos gitu, tapi Thanosnya kok lucu ya, padahal Thanos kan harusnya serem gitu ya. Oke, kita lihat dulu nih ada beberapa pertanyaan yang masuk, jadi kita coba lihat dulu, jadi kita coba jawab dulu. Buat teman-teman ya, silakan bertanya di live chat, jadi nanti akan saya tanyakan ke David. Dan pertanyaan terbaik seperti tadi saya sempat katakan akan nanti dipilih oleh David gitu ya, pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah persembahan dari Excelloka Live dan DWSkellington. Oke, kita mulai, kita coba lihat nih pertanyaan pertama nih. Wah, namanya David juga. David Silalahi nih, bagaimana cara menghadapi persaingan dagang dengan pesaing yang penjualannya sama akan tetapi dia hanya sebatas kontrak sedangkan saya warga asli. Maksudnya gimana nih ya? Maksudnya Oke. Gimana caranya buat memenangkan persaingan lah, istilahnya seperti itulah, David. Oh gitu ya? Ya. Nah, kalau kemarin kita kan jualnya di marketplace, kita fokusnya ke sana. Jadi di sana kan kita bisa search nih, misalnya kalau saya jual kartu ucapan, saya ketik kartu ucapan sebagai pemilik ya. Saya ketik kartu ucapan, kira-kira apa sih yang muncul gitu? Yang laku itu apa aja gitu? Oh rupanya kartu ucapan yang lebih laku itu lebih ke tema ulang tahun ya daripada wisuda. Nah dari sana kita mikir nih, saya harus jualan kartu ucapan yang kebanyakan temanya ulang tahun gitu. Tapi kan belum tentu, bisa jadi orang banyak cari wisuda tapi nggak ada produknya. Bisa jadi kan ada dua peluang nih, antara banyak orang yang cari ulang tahun dan banyak yang jual itu, atau banyak orang yang cari wisuda tapi belum ada nih yang menawarkan produk itu. Yeah. Nah jadi tergantung pilihannya antara mana. Nah kalau saya awalnya itu kita ngikut dulu produk-produk yang best seller, yang sering orang nyari. Oh rupanya kartu ucapan banyak yang tema beruang ya. Oke, saya gambarnya doodle beruang, ketimbang saya gambar doodle yang lain, saya coba nih beruang gitu. Karena kan wisuda kebanyakan orang pakainya boneka beruang. Gitu. Oh rupanya karakter-karakter sekarang yang best seller itu unicorn. Ya udah kita gambar unicorn daripada gambar kuda. Tinggal nambah tanduk kan udah jadi unicorn gitu. Malah lebih banyak orang nyarik gitu kan. Nah, jadi dari sana kita survei pasar dulu. Oh, rupanya seperti ini di bidang yang kita jual. Nah, dari sana baru pelan-pelan kita nambah nih produk yang original dari kita. Misalkan saya senang nih gambar kuda misalnya. Nah, baru kita munculin gambar kuda gitu. Nah, jadi kita ngikut dulu, kita survei pasar. Kan udah gampang nih marketplace sekarang, tiga ketik aja udah muncul kan bintangnya berapa, penjualan yang terbanyak berapa, ya udah kita ngikut dulu. Nah kemudian soal harga ya udah kita banding-bandingkan, kira-kira bisa ngikut nggak gitu. Kalau bisa lebih mahal Apa nih kelebihannya? Apakah kita packagingnya aman, kita ada garansi, kemudian servis kita mungkin cepat, atau mungkin kita bisa custom tulisan nih, mungkin orang jual udah jadi, kita bisa custom. Makanya kita jadi jualnya lebih mahal. Jadi belum tentu harus jualnya sama atau lebih murah gitu. Yeah. Kan kebanyakan kan orang pasti mau bersaing harga kan. Yeah. Kalau bisa lebih murah dari kompetitor pesaing kita ya? Gitu. Tapi kalau saya malah mikirnya, gimana supaya bisa orang bisa lebih mahal dari dia, tapi orang tetap beli saya punya gitu. Malah saya pemikirannya seperti itu. Bisa lebih mahal dan orang milik kita punya. Pasti ada dong kelebihan yang kita berikan. Gitu. Ya, jadi itu tadi ya David menjawab David nih ya. Agak sedikit bingung ya. Oke, kita lanjutkan lagi pertanyaan berikutnya. Jadi sekarang pertanyaannya dari Giarti DIY. Di ini maksudnya mungkin daerah istimewa Yogyakarta mungkin ya. Salam Pak David, bagaimana bila bisnis yang dimulai banyak yang mengikuti? Intinya banyak yang ingin berbisnis seperti yang kita punya. Bagaimana kita menanggulangi hal tersebut? Karena sekarang banyak pesaing. Oh ini gimana cara ngikutin yang ngikut-ngikut gitu ya. Doodle ya. Ikut-ikut doodle, gambar beruang ikut gambar beruang gitu. Nah kalau dari saya sih awalnya saya mikir ya yang jualan kartu ucapan handmade itu cuma orangnya dikit aja, kayak nggak ada pesaing gitu, sedikit lah. Tapi kalau udah merambah di dunia online, rupanya yang jual itu sebenarnya banyak banget. Cuma kita nggak nampak aja gitu. Di marketplace bisa nampak, apalagi yang nggak jual di marketplace, di Instagram, di mana itu lebih jauh lebih banyak lagi. Padahal jual kartu ucapan ya, ataupun gift-gift hadiah gitu. Nah, berarti kan kita nggak bisa menutup kemungkinan ada kompetitor gitu. Yeah. Nah, menurut saya sih kita harus nyari tahu tentang kompetitor kita itu udah perkembangannya seperti apa gitu. Jadi kayak itu bukannya jadi apa ya? Itu jadi penyemangat kita bahwasanya dia udah sampai di sana ya, dia udah buat produk ini ya. Jadi motivasi gitu. Kayaknya saya nggak bisa ini terus nih. Saya harus buat yang lain lagi gitu. Oh dia udah buat tema ini ya, kita harus bersaing ikut lagi. Jadi setidaknya kita sama dengan kompetitor kita. Kita jadikan mereka jadi role model juga gitu, jadi penyemangat. Dan kalau bisa kita juga bisa lebih dari mereka, yaitu dengan berinovasi terus produk-produk yang baru. Karena kan kita menempatkan diri aja kita, kalau sebagai pembeli kita di toko dia, apa sih yang kurang dari dia? Oh rupanya produknya, servisnya lambat gitu, dia prosesnya 7-10 hari, saya bisa nggak 2-3 hari aja udah bisa buat gitu. Nah, kira-kira kekurangan dari mereka kita bisa nggak cover gitu di tempat kita. Nah, kalau menghadapi pesaing yang niru gitu ya, ya pokoknya niru aja lah. Pokoknya David bikin karakter yang begitu, ikut aja gitu kan istilahnya. Nah, itu kira-kira gimana tuh David menyikapinya kalau misalkan terjadi seperti itu? Nah, kalau dari awal sih memang kayak seperti yang tadi saya cerita ya, saya gerem banget kalau nggak buat hal-hal yang baru gitu. Jadi kadang di Instagram ya kita sering lihat produk-produk yang baru itu, saya udah pasti di save gitu. Kemudian kalau lihat di Pinterest, kira-kira yang bisa kita buatin di brand kita save gitu. Nah jadi setelah dia langsung kita udah ada gambaran nih ke depannya kita bakal buat apa aja, walaupun kadang kita belum terpacu. Kadang kita bisa males kan, kita jenuh, males gitu. Alah, udahlah, sekarang aja udah cukup lah. Tapi ketika kita nanti udah ada pesaing, kita secara langsung bakal terdorong nih. Aduh, matilah ini udah ada pesaing nih yang buatin sama persis. Nah, saatnya untuk membaca ulang apa yang udah kita simpan, apa yang udah pengen kita buat. Nah, dari sana baru kita milih, oh kita buat ini nih, kita buatin gitu. Kadang motivasinya juga muncul dari feedback dari pembeli gitu. Jadi pelanggan kadang bisa sering bilang nih, Kak, kira-kira ada produk ini nggak gitu? Kira-kira bisa buatin ini nggak? Nah, kalau kita berani dan mau, ya udah kita coba challenge diri kita, ciptakan produk tersebut. Karena banyak produk kita yang laku itu malah dari idenya customer, bukan dari ide original dari kita. Kayak, Kak, bisa buat ini nggak? Dia kan nunjukin contoh, kadang dari kompetitor, kadang dari internet kan. Dia nunjukin, Kak bisa buat nggak ini? Oh saya bilang kita coba survei, cari tahu tutorialnya. Sekarang internet kan udah open banget kan. Iya. Kita rasa bisa, ya udah kita bisa buat Kak gitu. Jadiin produk baru. Ternyata beberapa hari kemudian selanjutnya orang malah suka nyari yang itu. Gitu. Jadi intinya sebenarnya ya jangan kemudian tenggelam ke apa ya istilahnya ya, bete gitu ya karena ditiru sama kompetitor ya, terus mikirin gimana caranya buat menghancurkan kompetitor yang meniru produk saya gitu ya. Tapi lebih ke mencari eksplorasi. Mereka bisa niru yang sekarang sih, tapi kan di pemikiran kita, di otak kita kan idenya mereka nggak pernah baca gitu. Iya. Nah itu yang bisa kita sejauh lebih maju dari mereka. Nah, kalau ngelihat produknya dari DWSkellington ya, karena saya dulu lihat 2018 seperti apa, kemudian sekarang saya lihat lagi DWSkellington seperti apa, kan sudah mulai banyak sekali produk-produk baru yang dulunya nggak ada, istilahnya seperti itu. Nah, dan produk-produk baru ini kan dibuat adalah karena tadi ya David sejelaskan bahwa customer yang minta. Nah, customer dari DWSkellington ini segmentasinya seperti apa sih kalau yang ada di pemikiran David? Kebanyakan sih anak muda. Anak muda. Jadi anak muda yang pengen kasih, dan terakhir kita baca statistik banyakan cowok sih. Banyakan cowok mau nyari gift untuk ceweknya gitu. Atau cowok yang nggak mau ribet, apa sih hadiahnya, ya udah nyari di marketplace hadiah ulang tahun atau hadiah unik gitu, kado wisuda, kado ulang tahun, ya udah muncul di pencarian, ya udah mereka milih gitu. Jadi mungkin lebih ke produk gift, kado-kado gitu sih, untuk hadiah ulang tahun, wisuda gitu. Oke, jadi lebih banyak cowok ya justru. Dan kemudian berarti ketika David memutuskan mau bikin produk-produk baru adalah berdasarkan segmentasi market yang tadi itu ya? Ya, kalau di market untuk jenis kelamin ataupun customer itu enggak sih, kita lebih ke momen sih. Kira-kira momen, kira-kira kalau orang kasih pasangan, selain kartu dan explosion, apalagi nih gitu. Supaya mereka bisa ganti-ganti terus kan. Intinya nanti tahun depan mau kasih ceweknya apa nih? Kalau kasih ini kan bosen. Mungkin yang ini gitu. Apakah dengan ganti tema ataupun dengan ganti produk yang baru gitu. Oke, kita lihat lagi sekarang ya. Yang sudah masuk nih rata-rata absen-absen nih ya. Dari Benyamin Rusanaba, Oktaviana, Bukori, Dea, Rudi Ansah. Coba kita lihat yang udah ada pertanyaan ya. Nah, dari Mr. Hines and Friends. Apa beda doodle dengan graffiti yang dilakukan orang-orang di tembok? Nah, bedanya apa nih? Nah, kalau graffiti itu lebih ke pakai itu ya, semprotan ya. Jadi kalau semprotan di dinding gitu. Nah, kalau doodle sebenarnya dia lebih ke coretan. Jadi kebanyakan pakai spidol, pakai marker gitu, di kertas ataupun di tembok juga bisa sih. Jadi perbedaannya lebih ke teknis pembuatannya. Tapi kalau dasarnya ya tetap seni sih. Doodle juga bisa dijadikan gambar dinding. Kita juga beberapa kali ada terima proyek gambar dinding sih di kafe, kemarin di kampus juga ada beberapa kafe di Kota Medan. Kita buatin desain tema doodle untuk dindingnya. Nah, tapi terakhir kita nggak gitu fokus di sana karena lebih nyamannya di produk, kita buatin produk aja. Kalau jasa kan cukup capek sih sebenarnya. Kita harus survei lapangan, harus ngangkat cat, harus panjat tinggi, kadang berdebu, kadang tempatnya tinggi, harus naik dua kali, takut jatuh dan sebagainya. Resikonya lebih besar sih gitu. Kadang harus panas-panasan, kadang tempatnya belum jadi kan, nggak ada AC, harus kayak tukang gitulah. Jadi mungkin dari sana nggak nyaman, ya udah kita lebih memperkecil project dinding gitu. Kecuali udah kenal, iseng gitu, asik gitu, bolehlah. Kecuali mungkin beli dari DWSkellington terus tempel sendiri ya. Dari Simon Dananjoyo nih, doodle art kan sebuah bisnis yang lahir dari passion dan nekat. Apakah awal mulanya juga dilakukan research dan membuat bisnis plan atau tidak? Wah, gimana nih? Nah, dulunya sih karena kebanyakan konsepnya try error ya. Jadi kan nggak ada pengalaman. Jadi ada kepikiran apa, nampak apa, ya udah kita kerjain aja. Kalau gagal ya udah berarti next kita nggak kerjain lagi, belajar dari pengalaman. Nah, tapi kalau sekarang zamannya udah online, ada banyak pelatihan-pelatihan bisnis, itu malah menurut saya bisa lebih cepat. Karena dulu di tahun 2013 kan nggak seperti sekarang ya, ada banyak coaching bisnis, ada seminar apa, workshop bisnis apa gitu. Kalau dulu ada ngikut itu pasti saya yakin bisa jauh lebih cepat. Dulu kayak ada bisnis plan up, itu istilahnya mungkin nggak pernah terdengar dulu. Yang penting ya udahlah kerjain, yang penting bisa dapat cuan, uang, ya udah kita kerjain aja. Tapi kalau sekarang teman-teman yang aksesnya udah lebih gampang, ada pelatihan-pelatihan gitu, itu kalau ngikut pasti udah bisa lebih cepat, lebih membuka wawasan gitu. Apalagi di zaman pandemi seperti sekarang ya, di saat kita banyak di rumah, tapi juga knowledge banyak sekali bertebaran gitu ya. Bisa ya, tergantung kita sih, kadang males ya, mau belajar atau enggak gitu. Hashtag cuma butuh komitmen tuh, sama seperti hashtagnya kita tuh ya. Oke, lanjut. Dari Dea, kenapa Pak David memilih mulai bisnis dengan doodle art? Kenapa tidak bisnis lain gitu ya? Mungkin bisnis apa? Bikin kue mungkin atau apa deh, David? Ya. Dulu juga pernah buat kue. Ah, pernah buat kue. Tapi hanya hobi iseng. Karena pokoknya kalau dulu pas di tahun 2013 lah, di umur 20-an, 18-20-an gitu, itu saya suka banget eksplorasi hal baru. Nah, dari sana kita lebih ada gambaran nih. Kayak kita bisa lebih menilai, oh bahwasanya kalau saya buat kue, kayaknya nggak dapet ya feel-nya ya. Kalau hanya sekedar untuk hobi iseng, makan sendiri boleh. Kalau kasih makan ke orang mungkin agak bahaya gitu. Kita coba misalnya video editing. Aduh, komputer nggak cukup memadai nih. Kadang lama ekspornya gitu. Kalau mau dijadikan bisnis kayaknya susah nih, karena laptop juga nggak mendukung gitu. Oh, coba bisnis yang lain lagi, misalkan jualan jasa apa gitu. Nah, dari sana kita udah bisa menilai nih, rupanya saya lebih cocoknya di bidang ini gitu. Jadi memang udah banyak percobaan sebelumnya. Ada juga buat kopi misalnya, kita coba buat minum. Aduh, kayaknya kurang ya gitu. Nah, jadi udah memang coba ini, ya udah saya nyamannya di sini gitu. Tapi tetap ada periode untuk mencoba-coba itu tadi ya di awal ya. Oke, itu tadi ada ya. Kemudian dari Max JV Solution. Sempat tidak dalam berbisnis, Bapak merasa down dan jenuh dengan bisnis yang jalani. Terus gimana caranya bisa up kembali? Wah, ini pertanyaan bagus nih Max JV. Silakan, David. Pernah nggak down? Kebanyakan down dan jenuh itu kan, yang pertama pasti ada waktu titik di mana nggak ada pembelian, nggak ada penjualan. Jadi kita pernah kayak 6 bulan ya, itu nggak ada pembelian sama sekali, nggak ada penjualan. Kayak yang beli kok nggak ada ya gitu ya. Karena dulu kan belum segencar kayak ada marketplace ya dulu. Pas awal kita bangun kan minta bantuan teman broadcast, teman-teman mungkin kadang support. Tapi kan mereka nggak bisa seterusnya beli kan. Jadi memang nanti ada satu titik pas kita buka usaha itu, pertama itu pasti rame, karena kan teman-teman kita support nih. Support. Nanti ada di pertengahan jalan, mereka pasti nggak beli lagi, karena kan market lu nggak bisa itu aja kan. Lu harus nyari market yang lain. Tapi kan kamu nggak tahu nih gimana mengembangkan market ini. Nah, di sanalah titik kamu nggak ada penjualan. Intinya dikit lah gitu. Kayak kok nggak ada yang beli ya. Padahal di awal kok kayaknya rame ya. Teman-teman bilang suka, cantik, bagus gitu. Tapi kok pertengahan emangnya mereka bohong atau gimana? Rupanya kan orang nggak bisa terus-terusan beli sama kamu. Gitu. Ulang tahun kan cuma sekali ya, setahun ya. Kalau ulang tahunnya tiap bulan. Iya. Nah, jadi ya lu harus mikir kan gimana lu harus menyemangati diri kamu. Apalagi kalau saya pengalaman pribadi, ada satu titik nggak ada penjualan, lu di rumah terus, orang tua pasti ngomel nih. Udah itu mulai kan komentar macam-macam ya. Kerja nggak mau. Sekarang nggak ada penjualan, stres kan gimana. Jadi mereka kan khawatir gitu kan. Kadang mereka juga bisa ngomel gitu. Nah, kalau solusi saya dengan keluarga itu sesimpel gimana kita menyibukkan diri di rumah gitu. Jadi kita nggak boleh kelihatan oleh orang rumah itu kita stres. Karena nanti mereka makin khawatir nih. Nanti banyak wejangan-wejangan yang masuk, dan itu bukan malah memotivasi kamu, malah itu semakin membuat kamu down. Jadi kamu jangan berharap wejangan yang memotivasi lah dari keluarga biasanya. Apalagi gue udah nekat melanggar pemikiran orang tua kan, bahwasanya kamu udah tamat kan harusnya kerja ataupun lanjut S2 gitu. Apalagi mereka lihat sendiri anaknya itu dapat cum laude, bisa di panggung, orang tua juga dipersilakan naik ke panggung. Mereka kan udah melihat sendiri gitu anaknya bisa kuliah kan gitu dengan hasil yang bagus. Nah, jadi solusinya ya gue menyibukkan diri di rumah. Ketika ditanya, Fit, ada orderannya? Iya, banyak gitu, banyak orderan. Padahal ini semuanya hasil eksperimen. Jadi kayak kita mencegah hal itu terjadi, karena kalau kita berkata yang seadanya itu nanti mereka nggak ngerti kan posisi kita kan. Jadi kita anggap ya ini banyak yang beli nih, banyak order, padahal kan ini plan kita ke depannya. Jadi kita menyibukkan diri aja, kemudian kita juga jangan merepotkan keluarga ya. Makanya kenapa yang tadi saya bilang topik gengsi itu ya, kalau kita gengsi, uang kita nggak cukup kan kita pasti minta sama orang tua kan. Minta modal dong untuk bisnis atau mau jajan dan sebagainya, itu kan pasti makin dimerepetin orang tua gitu. Jadi kita berusaha mungkin nggak minta lagi gitu. Makanya saya berusaha, dulu saya juga nggak mau ngikut-ngikut kayak, oh orang usaha udah mesinnya udah besar ya, udah pakai printer ini gitu. Saya seadanya aja gitu, printer yang 1 juta dulu saya maksimalkan, nanti ada modal kumpul, kita upgrade jadi yang 2 juta, 3 juta. Jadi kita jangan ngikut seolah-olah pengen bisnisnya maju, kelihatan keren, minta sama orang tua nanti jadi beban kan. Ya. Jadi jangan malah kemudian setelah waktu order lagi sepi malah tidur-tidur gitu, bangun siang main game gitu ya. Wah, benar. Makin dikasih motivasi dalam arti yang terbalik tadi ya. Ya. Oke, lanjut. Itu orang tua nih, orang tua yang paling sulit. Oke, lanjut ya. Simeon dan Nanjoyo lagi nih. Kak, setelah Doodle berjalan dan pandemi ini terjadi, bagaimana membuat perencanaan strategis untuk bisa survive selain membuat inovasi tadi? Mungkin bisa diceritakan ketika awal-awal pandemi ini, efeknya apa sih ke DWSkellington? Nah, kita pas awal memang sempat merasa terpengaruh sih. Kita penjualan sempat menurun sampai 50% lebih gitu. Tim anggota juga dirumahkan. Tapi setelah sebulan kita masuk kerja lagi. Selain inovasi ya kita, itu waktunya aku lebih pendekatan dengan tim internal. Jadi di sana kita sering meeting seminggu sekali, kadang sebulan sekali kita meeting. Kita kasih mindset-mindset yang mungkin mereka nggak terbiasa gitu. Contohnya misalnya mindset kolaborasi. Kalian kerja di sini memang kerja gitu, memang karyawan, tapi bisa nggak kita berkolaborasi gitu? Karena kan banyak nih mindset kalau kita kerja nanti udah pinter buat sendiri gitu. Kita apalagi orang Medan nanti udah pinter buat bisnis sendiri gitu, jadi saingan gitu. Kalau di Medan sering kita terdengar kalau udah kerja nanti jangan ngajar dia pinter-pinter, nanti udah pinter dia nanti jadi saingan kamu gitu. Itu sering banget terdengar kalau orang Medan jualan. Oke. Jadi kita pikir kalau kita gitu terus, gimana ya tim kita bisa berkembang kalau kita menutup jalur mereka untuk berkembang gitu. Kan otomatis usaha kita juga pasti berkurang kan. Nah dari sana saya kasih mereka mindset kolaborasi. Jadi suatu hari kalau kalian udah pintar, udah bisa buka usaha sendiri, kenapa kita nggak berkolaborasi aja gitu. Supaya kita sama-sama menghemat waktu, kita udah jalin hubungan udah cukup baik, udah cukup bagus. Kalau soal gaji, soal pendapatan, kita kan bisa diskusi gitu. Kira-kira kalau kita jadi partner, karena saya buka peluang kepada mereka udah bisa untuk bisa jadi partner saya gitu. Jadi kalau kalian memang punya potensi, punya kapabilitas untuk jadi partner saya, udah kita bagi hasil. Tapi kontribusi kamu apa gitu. Udah, jadi dari kerja kita sambilan bagi hasil gitu. Makanya sekarang kita penjualannya memang setengah itu mereka kerja, setengah itu kita bagi hasil dari produk yang terjual gitu. Jadi mindset itulah yang saya ajarkan ke tim saya. Saya bilang ya kadang bisnis kan nggak selamanya banyak orderan. Pas lagi sepi ya udah kalian boleh buka internet, lihat hal baru. Kira-kira ada ide-ide baru lagi nggak? Nanti seminggu kita diskusi. Kak David buat ini dong, yuk kita buat gitu. Boleh nggak aku coba ini? Ini ada bahan-bahan yang nggak terpakai nih, saya maksimalkan ya buat ini gitu. Jadi welcome banget gitu. Ya, ini... ya, kalau ide ini bagus, kan kalian yang dapat sendiri kan. Kalian yang melatih idenya. Kalau gagal, kan modal saya yang habis kan sebenarnya kan. Jadi saya mendukung kalian pakai modal saya, ya udah kita buatin gitu. Jadi ini yang mungkin teman-teman pendengar dari Excelloka Live ini, teman-teman entrepreneur yang David ceritakan ini mungkin salah satu strategi yang penting di saat terjadinya krisis ya, itu adalah invest in people gitu ya, which is orang-orang kita sendiri, kita invest di mereka karena ya kalau di saat krisis yang bisa bantu adalah ya tim kita sendiri, istilahnya seperti itu kan istilahnya. Jadi kalau kita bisa membuat mereka tadi seperti David katakan berkolaborasi, itu jauh lebih bagus gitu ya, dibandingkan kemudian down anak buah lihat nih bosnya saya down, dia makin down juga gitu kan istilahnya. Jadi ya, ada salah satu anggota kita yang punya hobi gambar watercolor, ya udah saya support, kita jualan bingkai dengan desain dia, nanti ada yang terjual kita bagi hasil. Jadi kan dia sambil kerja juga sambilan jualan kan sebenarnya gitu, saya juga support gitu. Karena mereka pernah tanya pas meeting, Kak David, saya punya hobi gambar nih, kira-kira gimana ya gitu. Nah, jadi, oh kamu punya hobi gambar, ya udah boleh, kamu berkarya di sini, hasil gambar itu kita masukin ke produk kita, ya udah kita jual gitu. Masa saya bisa support orang teman-teman saya di luar, masa anggota saya sendiri nggak saya support kan gitu. Kan lucu namanya. Oke. Wow, itu bagus banget ya buat teman-teman tadi ya. Lanjut lagi nih ya. Wah, banyak banget yang nanya nih. Cukup nggak waktunya ya? Dari Arinsia Ayurino nih. Bagaimana caranya agar produk kita tetap bisa bertahan dalam kondisi pandemi tanpa mengubah isi produk kita? Jadi produknya semisal mukena, tetap mukena aja yang dipertahankan. Gimana nih? Mungkin di David punya pendapat. Nah, kita awalnya mikir kalau pas pandemi ini kan orang nggak mungkin beli kado wisuda, hadiah ulang tahun, karena kan mereka nggak mungkin selebrasi ya, kayak ngumpul gitu. Cuma terakhir kita berpikir setelah ada peningkatan penjualan, ternyata kita melihat ada perubahan budaya. Jadi biasa mereka ulang tahun kan belinya, saya beli sama DWSkellington, lalu saya kasih ke orang yang ulang tahun. Ternyata sekarang budayanya udah berganti. Mereka minta kita yang langsung kirim ke orangnya. Oh, oke. Nah, jadi dari sana kita lihat, oh rupanya ada peluang ya gitu. Tetap orang ada nyari gitu. Padahal kita mikirnya pandemi nggak mungkin ngumpul-ngumpul, kasih hadiah, kan gitu. Ternyata ada. Nah, jadi dari sana kita lihat ada peluang. Bahwasanya bukan produk kita nggak laku, tapi budaya orang udah berganti. Bahwasanya kita disuruh jual hadiah ini udah langsung kasih ke orangnya, karena kan mereka nggak bisa ketemu nih, jadi langsung kirim ke orang tersebut. Daripada kena 2 kali ongkir ya? 2 kali ongkir. Nah kalau soal masker, ya kalau pandemi ini misalnya sudah tidak ada kan pasti otomatis masker udah nggak ada yang nyarik gitu. Nah kita coba dikolaborasikan, apakah masker ini udah bukan hanya sebatas untuk pelindungan diri, tapi misalnya untuk fashion. Bahkan nanti kita kedepannya bakal collab dengan ada produk baju, kemudian bajunya mungkin kita satu paket dengan masker, ada jadi gift. Jadi matching satu ya? Set, biasa matching sama tas. Gitu. Ini matching sama masker. Set dengan bajunya atau gimana, jadi fashion gitu. Jadi tinggal mengubah yang mungkin awalnya bukan hadiah, ya jadi awalnya bukan untuk kesehatan, jadinya untuk hadiah gitu. Tapi kadang-kadang produk kita tetap sama, cuma cara penyampaian aja yang berbeda tadi ya. Seperti misalkan kalau kartu ucapan dulunya dikirim ke yang mau kasih ke orang gitu ya. Kalau sekarang langsung dikirim ke orangnya gitu ya. Oke, lanjut lagi nih. Mungkin sebelum kita pertanyaan lagi nih, mungkin kita bikin kuis dulu nih buat teman-teman. Jadi ada satu pertanyaan dari David yang akan diajukan ke teman-teman. Dan teman-teman nanti jawab di live chat. Jawaban yang terbaik menurut David akan mendapatkan 1 buah paket persembahan Excelloka Live dan DWSkellington. Silakan di David, apa nih pertanyaannya buat teman-teman nih? Nah, kira-kira di masa pandemi ini teman-teman ada kreasi ide baru apa nih untuk menghadapi pandemi ini? Ya mungkin kalau yang punya wirausaha, apa nih ide-ide baru yang nggak pernah dibuat jadi pernah buat? Ataupun yang mungkin nggak ada wirausaha, ataupun profesional kerja, ataupun mungkin lagi kuliah, kira-kira kebiasaan baru apa nih yang jadi teman-teman lakuin di saat pandemi gitu? Nah, jadi silakan tulis jawaban teman-teman di live chat gitu ya. Kira-kira inovasi apa gitu atau kebiasaan baru apa yang teman-teman punya gitu setelah terjadinya pandemi. Tapi yang positif ya, bukan kebiasaan yang negatif ya. Tuliskan, nanti David akan memilih 1 orang yang jawabannya paling baik untuk mendapatkan giveaway dari Excelloka Live dan DWSkellington. Sembari menunggu ya, kita coba lihat pertanyaan lagi yang masuk. Dari Max JV Solution lagi nih. 1 lagi Pak, nggak apa-apa, banyak juga boleh. Dalam memutuskan untuk berbisnis tentu tidak mudah, banyak pesaing di luar sana. Bagaimana menghadapi pesaing yang mungkin produknya sejenis, maksudnya sama-sama doodle? Tadi udah David udah sempat jelasin ya, bahwa mengeluarkan produk-produk baru gitu ya David ya. Jadi yang ini mungkin saya tambahkan ya. Silakan. Nah, saya kan pemikirannya gini, pertama saya pemikirannya, saya jual kartu ucapan. Awalnya saya nggak pakai desain doodle loh, kayak desain di internet gitu, saya buat, yang penting ada kartu ucapan gitu, pop-up dimensi. Saya lihat, oh ini yang jual kartu ucapan, apalagi yang dari produk Cina ya, yang jual di, yang masuk di Indonesia itu malah lebih bagus, pakai laser cut, dan lebih murah. Sedangkan saya punya lebih mahal, pakai handmade, gunting manual, desainnya ya dari internet gitu. Saya lihat ini kayaknya nggak bisa panjang nih prosesnya kalau seperti itu. Saya bakal lama-lama pasti orang bakal milih produk dia ketimbang saya. Terus saya mikir, kayaknya saya harus ubah nih desainnya. Saya harus pakai desain yang beda gitu. Terakhir baru saya memasukkan desain doodle ini. Doodle dengan handmade sudah jadi nih. Oh, udah ada keunikan yang lain. Nah, setelah jalan ternyata saya lihat banyak nih artis-artis yang juga desainnya lebih bagus gitu. Memang masing-masing punya ciri khas, tapi kan kita sebagai tukang gambar kan pasti bisa merasa gitu, ih kayaknya desainnya bagus banget gitu. Jadi kita pasti mikir lagi, kira-kira kalau seandainya nanti artis-artis yang jago-jago gambar ini semuanya buat kartu ucapan, matilah gue ini. Gue pasti, orang pasti lebih mirip yang lain, karena apalagi kalau desainnya itu realis, punya shadow dan sebagainya, teknik-teknik gambar yang saya nggak pelajari secara di kuliahan atau pendidikan, kan saya pasti otomatis kalah kan, ketimbang mereka yang memang jagonya gambar gitu. Jadi saya mikir, gimana nih bisa bersaing lagi ya, seandainya mereka yang jago gambar ini semuanya jual kartu ucapan. Baru saya mikir, oh saya harus jual lebih banyak variasi produk. Gimana nih kalau mereka masih sama nih variasi produk? Oh saya punya konsep kolaborasi. Mungkin mereka belum tentu di sana, saya punya. Oh saya punya tim nih. Mungkin mereka buat kartu ucapan siapnya 3 hari kalau custom. Saya punya 1 hari aja udah jadi gitu. Kamu order pagi, siangnya udah kita kirim. Oh bisa custom. Kemudian kita bisa kolaborasi. Kemudian kita punya garansi. Kalau kamu beli bingkai pecah, kita ganti yang baru. Kita fast respon. Jadi semakin banyak elemen yang kita nambah di brand kita gitu. Kira-kira mereka kalau sama lagi apa nih? Oh kita punya ini lagi punya. Jadi kita terus merasa kita bakal tersaingi terus. Nah, itulah yang membuat kita terus berinovasi gitu. Makanya saya selalu geram dan selalu memotivasi tim saya itu. Kira-kira apa nih? Di bulan ini kalian kerjain apa yang hal baru gitu. Ini akan mempengaruhi gaji kalian gitu. Nanti mereka kadang lagi orderan udah siap, nggak banyak, mereka kadang bisa nyari internet, jahit apa gitu, buat tas. Sekarang kita pengen buat tas lipat. Kedepannya kita collab lagi dengan Sandal Solo dengan desain yang baru. Ada produk teman-teman yang jual baju, kita collab. Nanti kita buat produk yang kotak ketika dibuka, dia kertasnya lompat gitu keluar. Itu kan di internet sebenarnya udah banyak, tapi kan mungkin masih banyak yang belum jual. Jadi pas kotaknya dibuka, kotaknya keluar lagi gitu, kayak loncat buat terkejut gitu. Nah itu kan belum lagi gitu. Nah apa-apa lagi nih yang kedepannya kita masih mau buat sangat banyak lagi. Kayak sekarang orang jualan painting kit yang pakai nomor. Jadi ada nomor-nomor, mereka warnain sesuai nomor. Nah bisa nggak? Ini konsepnya doodle gitu. Mereka gambar sesuai garis misalnya gitu. Kita eksplorasi untuk anak-anak belajar doodle, tools-nya itu bisa nggak kita buat tools untuk belajar doodle. Nah, jadi masih banyak bidang sih gitu. Jadi nggak perlu takut lah ya, nggak perlu khawatir lah ya. Khawatir. Kalau dia tiru ya kita inovasi lagi yang lain ya. Iya, inovasi lagi. Gitu. Nah, dari Michelin, untuk kakak David, lebih penting closing, produknya dibeli, dapat uang, atau lebih penting dikenal, brandingnya DWSkellington? Wah. Kalau ini gampang banget dijawab, uang dulu. Uang dulu. Nggak ada uang. Kalau nggak ada uang, aduh itu godaan sebesar apa, lu idealis sebesar apa juga nggak bisa. Kecuali kamu orang kaya ya. Kalau orang kaya sih bebas ya. Ya, kalau udah memang keuangannya udah stabil, udah ada kelebihan ya, saya bisa bilang idealis itu penting, branding. Tapi kalau di posisi saya yang nggak bisa terus-terusan minta uang sama orang tua, tekanan pasti ada ya, mau nggak mau, uang itu pasti penting. Karena kan kadang teman ngajak nongkrong gitu, nggak mungkin kita minta sama orang tua kan, pasti kita harus nongkrong, keluarin uang juga gitu, ada biaya-biaya lah gitu. Kita pengen beli laptop, kadang udah rusak, kan pasti perlu uang juga gitu, handphone dan sebagainya. Nah dari sana pasti uang itu paling penting. Nah dari sana baru kita pelan-pelan branding gitu. Jadi uang dulu sih kalau menurut saya di kondisi saya ya gitu. Ya, Dan branding juga butuh waktu ya untuk bisa-bisa menjadi besar gitu ya. Jadi nggak bisa juga dalam semalam. Dari Sufirman, apakah income menjanjikan? Wow, wah maksudnya gimana nih? Kalau sekarang anggota sih udah ada 3 ya. Kemarin 4 ya karena internal kita kan sering ganti-ganti juga. Karena kan cukup sulit juga sih membimbing anak muda yang masuk ke bidang ini ya. Karena apalagi di Kota Medan, lu kerja di mana? Kerja di sini. Ngapain aja? Emangnya jual apa? Handmade, seni. Kayak itu bukan pekerjaan yang bergengsi gitu kalau kerja di DWSkellington gitu. Jadi kadang orang tua mereka pasti bisa terpengaruh kayak kamu ngapain kerja di sini, bisa menjanjikan nggak, bagusan kerja di perusahaan ini, perusahaan itu, di bank dan sebagainya gitu kan. Nah itu yang jadi tantangan kita kalau menghadapi internal inilah gitu, untuk meyakinkan anak-anak muda yang masih kadang labil pemikirannya. Kita harus meyakinkan bahwasanya saya juga masih berusaha, dan kalau kalian memang punya bakat di sini, saya support gitu. Saya punya kebebasan kerja, jam kerja, dan sebagainya yang beda dengan perusahaan-perusahaan yang formal di luar gitu. Nah, itu yang saya tawarkan, dan kalau menjanjikan ya sampai sekarang bisa cukup menggaji karyawan, kita ada sharing bonus juga, ya bisa bertahan cukup lama sih, udah 3 sampai 6, di 2016 berarti udah 4 tahun ya gitu. Oke, ya jadi, kalau menjanjikan balik lagi sih ke gengsi kamu sih. Gitu. Lanjut nih, masih Sufirman juga nih. Terus gimana caranya membangun semangat pembeli atau pelanggan kita agar mereka percaya dan tidak cepat bosen? Kalau kepercayaan itu dari feedback dari mereka sih. Kadang kalau ada yang kurang atau apa, kita bisa gitu. Kita ada customer yang dengan percaya dirinya, setiap beli dia pasti minta bonus gitu. Kak, saya beli lagi ya, nanti ingat ya bonusnya. Nanti udah pas mau kirim, Kak ingat ya bonusnya. Mereka dengan percaya dirinya minta seperti itu gitu. Kadang kan kita mikir, aduh, nanti kalau semua orang minta seperti dia kayak mana ya gitu ya. Tapi kita anggap, ya ini salah satu pelanggan yang loyal, yang support kita gitu. Nanti kadang mereka bisa kasih masukan, Kak Davi bisa buat ini nggak? Saya lihat ada yang buatin ini di internet gitu. Nah, kita mendengar dari klien kita, kira-kira apalagi nih yang bisa dikembangkan, ya kita ngikut. Karena hampir 50% dari produk kita itu dari feedback dari customer sih, ide-idenya customer. Oke, wah waktunya udah lewat lumayan lama nih ya, mungkin 2 pertanyaan lagi deh ya, David. Lanjut. Dari Arinsia, kalau menurut saya menyiasati produk tanpa mengurangi ciri khas produk kita, karena bagi saya pandemi ini nggak mungkin berlarut-larut, jadi bertahan aja dan mengubah ide yang lebih menarik. Oh, ini kasih pendapat ya. Bagus nih Arinsia. Kemudian dari Benyamin Ruslan Naba nih, selain bisnis doodle, apa nih plan bisnis David berikutnya? Wah, ada plan berikutnya nggak nih? Kalau bisnis doodle itu sebenarnya masih bisa dikembangkan gitu banyak sih. Seperti yang tadi saya bilang, kayak di bidang anak-anak aja itu eksplorasinya udah banyak banget. Kita pengen suatu hari buat tools buat anak-anak belajar doodle. Karena kita pernah menghadapi beberapa e-book yang sering chat kita kayak bilang, buat dong kayak buku gambar atau gimana nih anak saya punya hobi gambar, bisa seperti kamu belajar doodle di mana gitu. Karena kan rata-rata les gambar itu kan standar ya, ada les cat air dan sebagainya. Kalau les doodle kan jarang banget gitu. Nah, mereka pengen anaknya belajar itu, tapi kita belum ada tools itu. Kita pernah kolaborasi dengan salah satu tempat internasional, tempat les gitu. Kita nyiapin modul belajar buat anak-anak yang belajar di sana, yang ambil paket kelas doodle di sana, gambar, kita juga pernah. Tapi produknya kita belum buatin. Nah, kedepannya kita pengen sih, karena doodle ini kan sebenarnya identik banget dengan anak-anaknya. Padahal sekarang kan segmentasinya lebih ke anak muda. Tapi kalau bisa ke anak-anak, suatu hari kita pengen buat tools, ya seperti mereka bisa ibunya ngajar gambar di buku gambar doodle, kemudian ada mungkin boneka doodle, mereka bisa buat handmade apa gitu, dari bidangnya tetap doodle gitu. Itu aja juga udah nggak habis-habis sih, udah pusing sih. Itu kayaknya apa namanya ya, the sky is the limit lah ya gitu ya, masih banyak banget yang kita bisa lakukan. Oke, karena waktunya sudah habis juga gitu ya. Mungkin kita pilih saja satu orang penanya terbaik nih yang dari tadi yang kita tanyakan. Menurut David nih siapa nih kira-kira, pertanyaan apa yang tadi David ingat, nanti saya cari siapa yang bertanya. Yang mendapatkan sebuah hadiah dari Excelloka Live dan DWSkellington. Mungkin bisa dipilih dulu yang mana nih kira-kira, David. Sembari teman-teman menjawab ya tadi pertanyaan dari David, kira-kira kebiasaan apa atau inovasi apa yang teman-teman lakukan sejak terjadi pandemi yang positif gitu ya. Nanti David akan memilih satu lagi jawaban terbaik untuk bisa mendapatkan hadiah giveaway pada malam hari ini. Siapa nih David? Penanya terbaik? Itu nih, yang tadi tanya soal lebih penting uang atau brand gitu. Nah, siapa tadi? Yang lebih penting uang atau brand? Nah, saya harus cari dulu tuh. Yang mana ya tadi ya? Nah, ini dari Michelin ya. Michelin, selamat Michelin mendapatkan satu buah paket dari Excelloka Live dan DWSkellington. Jangan lupa, send message ke kita ya, direct message ke kita di Excellence_Asia, di Instagram kita Excellence_Asia atau Excelloka_, terserah salah satu aja. Bilang Michelin adalah pemenang dari Excelloka Live, kemudian tolong kasih datanya, nanti kita akan kirimkan langsung hadiahnya ke tempat teman-teman. Semoga ini di Indonesia ya, bukan di luar negeri ya. Teman juga kirim ya kalau ke luar negeri ya. Kemudian ini jawaban dari pertanyaan tadi ya, ada yang bilang kebiasaan pakai menghargai kesehatan masker, pikir mau bisnis masker. Ada yang bilang dari Simeon dan Nanjoyo nih, membuat ramuan minuman kesehatan dari bahan herbal seperti jahe dan kunyit, membuat berkolaborasi dengan petani lokal. Wah. Ya baru ada dua nih pertanyaannya, berarti dari dua inilah kira-kira siapa yang mau dipilih jadi pemenang nih David? Dari pertanyaan yang David. Kolaborasi dengan petani lokal. Iya, Simeon Dananjoyo ya. Simeon Dananjoyo, selamat Anda mendapatkan satu buah paket dari Excelloka Live dan DWSkellington. Jangan lupa direct message kita di Instagram @excelloka_ atau @excellence_Asia. Kasih tahu bahwa Simeon adalah pemenang dari giveaway malam hari ini dan nanti kita akan kirimkan hadiahnya langsung ke tempat teman-teman. Oke, itu saja. Terima kasih banyak David atas waktunya di sela-sela kesibukan berdudel gitu ya di Medan gitu ya. Semoga apa yang sudah disampaikan ini nanti bisa berguna buat teman-teman entrepreneur yang menyaksikan Excelloka Live. Terakhir nih mungkin nih tips nih buat teman-teman untuk mulai berbisnis dari hobi nih. Kira-kira menurut David, apa yang harus mereka lakukan nih? Kalau hobi itu balik lagi, itu hobinya mau iseng-iseng aja atau mau diseriusin gitu. Kalau mau diseriusin ya tergantung seberapa kamu termotivasinya itu. Jadi kadang kita kan harus nyari nih kira-kira ada nggak yang sukses di bidang hobi seperti ini. Nah, kalau mereka berhasil kenapa kamu enggak gitu. Itu kan tergantung konsistensi kamu aja. Jadi kalau memang udah yakin ya iseng-iseng aja dulu lah, have fun gitu, nggak harus kayak mikir keras itu nanti penghasilannya sekian M dari ini grafiknya seperti apa gitu. Yang penting kamu realistis aja gitu, yang penting jalani, bisa dapat dikit, nambah lagi, kembangin lagi, dapat dikit, kembangin lagi gitu. Itu aja sih. Oke, David, terima kasih banyak. Semoga apa yang disampaikan ini bisa banyak berguna buat teman-teman entrepreneur. Semoga sukses selalu untuk DWSkellington-nya dan sehat selalu kayaknya itu sekarang menjadi. Terima kasih juga Pak Vitor atas kesempatannya. Terima kasih. Bisa berjumpa lagi ya di event selanjutnya. Iya, betul. Buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe di YouTube channel Excellence Asia supaya teman-teman tidak ketinggalan, karena minggu depan hari Rabu kita akan kembali lagi menghadirkan entrepreneur yang berbeda lagi yang akan sharing ilmu yang berbeda lagi tentang bisnisnya buat teman-teman sehingga teman-teman bisa mengembangkan bisnis apapun juga dengan lebih baik lagi. Akhirnya saya, Victor, mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan kita selama malam hari ini. Dan ingat bahwa sekarang cuma butuh komitmen untuk mengembangkan bisnis. Sampai ketemu di Excelloka Live minggu depan. Selamat malam.